Nah, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini Desa Wisata Cibuntu di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat bisa menjadi salah satu destinasi yang harus dikunjungi di saat liburan. Iya, hamparan hijau, persawahan, hutan bambu, serta budaya, serta sejarah ditawarkan desa ini sebagai para wisatawan. Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tidak hanya terkenal akan Gunung Ciremainya. Tepat di bawah kaki gunungnya, ada satu desa wisata yang tidak kalah mempesona. Desa Cibuntu namanya. Berada di Kecamatan Pasawahan, desa ini menawarkan keindahan alam yang asri serta wisata sejarah dan budaya. Melalui Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021, Kemenparekraf mendukung pengembangan potensi di desa ini untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Saya betul-betul menikmati hampir 3 jam di sini dan insya Allah akan kembali lagi. Tapi jangan lupa daftarkan Desa Cibuntu dan desa-desa lainnya di Kabupaten Kuningan di Anugerah Desa Wisata 2021. Sesuai dengan visi kami, pariwisata termaju berbasis desa. Insya Allah, semua potensi akan kami gali, akan kami tumbuh kembangkan. Menggandeng konten kreator sekaligus artis ternama Cinta Laura, Kemenparekraf ingin desa wisata di Indonesia dikenal dunia dan menjadi tujuan wisatawan. Sekarang kebanyakan dari kalian semua mempunyai smartphone, yang artinya kalian semua mempunyai potensi untuk membuat konten-konten kreatif yang membuat orang-orang di luar sana bisa melihat budaya kalian dan keindahan alam kalian. Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021 mengangkat tema Indonesia Bangkit, yang merupakan sebuah ajang pemberian penghargaan kepada desa-desa wisata di seluruh Indonesia yang memiliki prestasi. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Vicky Herian, Abdul Aziz, iNews, melaporkan.